70% pembangunan ekonomi Pulau Langkawi adalah berteraskan sektor pelancongan dengan catatan sehingga 1.35 juta pelancong pada tahun 2019. Namun, peratusan itu turun mendadak dengan hanya 791,630 pelancong dicatatkan bagi Januari sehingga April tahun ini susulan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Sri Nancy Shukri berkata kerjasama antara industri pelancongan menjadi tunjang dalam memajukan semula sektor itu meskipun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Jadi inilah apa yang kita lakukan, pastikan apa yang terkini perlu diupdate. Kena update oleh badan yang perlu menyokongnya lah orang tempatan kita, terutama sekali orang kita sendiri yang dan Langkawi, orang Kedah, promosikannya supaya orang lain multiply the numbers. Okay, ini yang kita believe dengan ini, multiply the numbers supaya makin ramai orang datang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran inisiatif pelancongan Ad Helang di Langkawi. Inisiatif itu menekankan 3 teras, 10 strategi dan 30 deraf tindakan, yang mana 3 daripada strategi utama melibatkan sektor pelancongan Langkawi. Ia termasuklah menjenamakan semula Langkawi sebagai destinasi selamat, bersih serta lestari, mempromosikan pelancongan secara fokus dan pembukaan semula Langkawi selaku destinasi pelancongan.